Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat, sahabat tani, di mana saja Anda berada. Baru-baru ini Kementerian Pertanian telah meluncurkan sebuah aplikasi yang diberi nama Lumbungin. Nah, Lumbungin ini merupakan aplikasi yang baru saja diluncurkan. Aplikasi ini merupakan aplikasi terbaru ya dari Kementerian Pertanian yang diharapkan semua penyuluh dan juga para petani dan juga para pemerhati petani seperti para ahli dan juga yang lainnya untuk bisa berpartisipasi atau bergabung pada pada program atau aplikasi Lumbung ini. Pada aplikasi Lumbung ini banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan atau informasi yang hubungannya dengan pertanian. Nah, tidak lama-lama, bagaimana caranya untuk menginstal, ikuti video berikutnya. Nah, aplikasi Lumbungin sekarang udah bisa diinstal di Play Store loh. Gini nih caranya. Buka aplikasi Google Play Store, ketik Lumbungin pada kolom pencarian, pilih Lumbungin dan klik install. Setelah proses unduh dan instalasi selesai, klik buka atau open. Buka aplikasi Lumbungin yang sudah terinstal. Aplikasi akan meminta izin akses seperti kamera, gambar, dan file. Klik izinkan. Klik tombol daftar. Masukkan nomor handphone Anda dimulai dengan angka 0 dan klik tombol daftar. Anda akan menerima 4 digit kode verifikasi yang akan dikirimkan ke aplikasi WhatsApp Anda. Masukkan 4 digit kode verifikasi tersebut pada aplikasi Lumbungin. Jika sudah sukses, pilih salah satu dari 4 tipe pengguna yang sesuai dengan Anda. Petani, umum, penyuluh, atau ahli. Lanjutkan mengisi identitas Anda dan nikmati fitur aplikasi Lumbungin. Terinstall. Setelah kita buka aplikasinya, ini adalah tampilan awal. Setelah kita harus masuk, kita klik masuk. Ini setiap kali masuk dimintakan nomor telepon atau nomor HP yang tadi kita daftarkan. Kita ketik saja nomor HP kita. Kemudian klik masuk. Kita tunggu beberapa saat sampai muncul kode OTP yang dikirim di WA. Oke, kita buka WA. Ini kode OTP-nya 6795. Kita ketikkan 6795. Oke. Nah, ini sudah muncul. Di sini pada bagian atas kiri sudah ada nama saya karena saya sudah terdaftar. Ini adalah bagian atau tampilan halaman depan Lumbungin. Sini ada Lumbung Komoditas. Ada harga pangan terbaru. Ini ada beras, ada daging sapi dan juga yang lain-lain. Sini juga ada menu Lumbungin Klinik. Pada menu Lumbungin Klinik ini adalah versi Pro, artinya versi ini berbayar. Jadi apabila kita mau mendapatkan Lumbungin Klinik ini, maka kita harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Kemudian ini ada Lumbungin edukasi juga yang berupa Pro juga. Sini ada kabar Lumbungin. Nah, pada kabar Lumbungin ini banyak kabar-kabar yang bisa kita peroleh.
begitu dari Kementerian Pertanian atau dari pihak-pihak lain. Dan ini adalah blok lumbungin. Nah, di blok lumbung ini juga ada beberapa kabar berita, informasi yang seolah sangat berguna bagi kita semua. Bisa kita geser-geser. Pada menu utama ini ada menu budidaya, ada lumbung klinik, forum, dan lainnya. Baik, kita buka menu budidaya. Nah, di sini ada beberapa komoditas yang bisa kita pilih. Ada kedelai, gandum, kacang hijau, padi, jagung, purang, sorghum, ubi jalar, ubi kayu, anggrek, dan lain-lain. Untuk melihat lebih banyak, bisa klik lebih banyak. Nah, ini beberapa komoditas lainnya. Nah, misalnya kita ingin mengetahui komoditas padi, kita klik padi. Nah, ini ada beberapa menu tentang padi, mulai hal umumnya, bagaimana itu padi, kemudian cara budidayanya. Cara budidaya ini juga ada pilihannya, yaitu varietas yang unggul yang digunakan, penyangan lahan, sistem tanam, pengendalian gulma, pengolahan pemupukan, pengendalian hama penyakit. Di sini kalau kita klik misalnya penyangan hama, ini juga ada beberapa penjelasan bagaimana itu penyangan. Bisa kita baca, seolah ini sangat bermanfaat. Misalnya juga kita klik hama penyakit. Nah, ini ada beberapa hama penyakit yang sering menyerang tanaman padi. Misalnya kita klik kering coklat. Di sini akan dijelaskan bagaimana itu kering coklat, bagaimana cara pencegahannya. Seolah ini sangat membantu bagi kita, baik itu PM atau petani atau juga insan pertanian lainnya yang berminat atau tertarik pada dunia pertanian. Baik, kita kembali ke menu lainnya. Kita ke menu lumbungin klinik. Nah, saat ini lumbungin klinik harus merupakan versi berbayar atau pro. Jadi kalau kita versi pre, kita tidak bisa mengaksesnya, kecuali kita harus meningkatkan ke versi pro atau versi berbayar. Di sini ada beberapa praktisi atau ahli yang pada ahli pada bidangnya. Di sini kita bisa melakukan tanya jawab atau konsultasi. Nah, kemudian kita kembali saja. Kita kembali ke menu forum. Nah, pada forum ini ada dua menu, yaitu terbaru sama populer. Kalau terbaru ini adalah tampilan-tampilan atau info-info terbaru yang di-upload oleh para anggota lumbungin sendiri, baik itu dari penyuluh, petani, atau para ahli atau para yang lainnya. Ini merupakan semacam status ya, kalau sama di Facebook atau di WA. Ini bisa kita mengupload status kita tentang kegiatan kita. Tinggal kita klik yang warna lambang polpen biru ini, polpen hijau ini,
Nah, kita bisa ketik kita status kita. Misalnya kita ketik tes status. Misalnya kita mau tambahkan foto, foto kejadian kita pilih di mana foto kita berada. Nah, sini misal saya ambil foto saya yang ini aja. Ini saat berada di sawah sama petani. Oke, kalau mau nambah lagi bisa klik tambah foto kalau sudah cukup. Nah, kita kirim saja, kirim postingan. Ini lagi mengirim. Nah, ini langsung status saya muncul pada kembali itu melihat statusnya. Nah, muncul ada status forumnya. Kita lihat yang populer. Ini adalah status atau postingan-postingan yang lagi populer. Nah, di sini kita bisa like atau memberi komentar pada postingan-postingan yang telah diposting oleh kawan-kawan. Misalnya ini Selamat Hari Senin, Sahabat Lumbungin. Nah, misalnya kita klik yang tanda hati ini, artinya suka atau like. Nah, kalau kita klik yang sebelahnya ini adalah komentar, bisa kita beri komentar. Kita kembali saja. Dan ini ada kita klik menu lainnya. Nah, menu lainnya ini hampir sama dengan menu yang tadi. Itu ada budidaya, penyakit, kabar lumbungin, forum, dan harga pangan. Misalnya kita yang kita ketik misalnya sama penyakit, hampir sama-sama tadi, cuman di sini sama penyakitnya bisa kita pilih per komoditas apa, tinggal kita pilih. Nah, kita kembali saja. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pada aplikasi yang Lumbungin Free ini ada juga akses konten premium atau berbayar, yaitu Lumbung Klinik dan juga Lumbung Edukasi. Ada dua menu ini dapat kita akses apabila kita melakukan pembayaran. Kiranya cukup dulu penjelasan saya mengenai Lumbungin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan, sahabat Lumbung juga bisa mengupgrade ke program aplikasi Lumbungin Premium juga loh. Manfaatnya, Anda bisa mengakses dua fitur yang ada di aplikasi. Yang pertama, Lumbung Edukasi. Ini adalah informasi yang berisikan tentang tutorial pertanian, peternakan, dan perkebunan. Yang kedua, Lumbung Klinik. Dalam fitur ini, kita bisa berkomunikasi langsung dengan para ahli atau expert terkait permasalahan, pertanian, peternakan, dan perkebunan. Nah, gini nih caranya. Pada halaman utama, klik tombol tingkatkan ke premium. Di sebelah kanan, nama profil Anda. Pilih paket berlangganan yang Anda inginkan, 6 bulan atau 12 bulan. Klik tombol konfirmasi berlangganan, lalu pilih metode pembayaran yang Anda inginkan melalui virtual account, retail, atau QRIS. Ikuti instruksi untuk menyelesaikan pembayaran. Setelah pembayaran sukses, maka akun Anda sudah menjadi premium dan bisa mengakses berbagai fitur premium di aplikasi Lumbungin seperti Lumbungin Klinik dan Lumbungin Edukasi. Nah, itu adalah fitur program aplikasi Lumbungin Premium. Semoga bermanfaat. Lumbungin, aplikasi cerdas, petani berkelas.